Tahun 2018 ini tampaknya akan menjadi salah satu tahun yang cukup berat bagi gempitan Nora Martin. Bagaimana tidak? Selain harus menghadapi kenyataan bahwa kedua orang tuanya Gading dan Giselle telah sepakat memutuskan untuk berpisah, Gempi nyatanya juga akan segera ditinggal pengasuh kesayangannya, Siti Rukoya atau yang akrab disapa Koneng, yang telah mengurusnya sejak masih bayi. Koneng nangis terharu karena dia sendiri kan drama, Koneng emang anaknya. Terus dia mungkin juga kan abis gini gak sama kita lagi karena dia harus fokus sama rumah tangannya. Jadi dia nangisnya dicampur-campur sendiri sama dia dramanya. Gitu kalau Koneng mah. Meski dengan berat hati, Giselle rupanya tetap menghormati keputusan Koneng untuk berhenti bekerja demi bisa fokus pada rumah tangganya. Meski begitu, mencari pengasuh pengganti yang cocok rupanya diakui bukanlah hal yang mudah. Mengingat selama ini putrinya memang terbilang sangat dekat dengan Koneng. Aku udah cari kemarin orang baru, lagi diajarin Koneng, lagi dikenal-kenalin, dupinya masih gak mau sama kamu. Masih gitu-gitu. Tapi kan dia sebentar aja paling, itu mah nanti juga mau. Dia mah begitu aja anaknya, emang mau dipegang aku bisa, mamaku bisa, Koneng bisa, bapaknya bisa. Sekarang udah ada mbak yang di rumah, dia bisa akrab. Nanti nih ngenalin satu lagi. Hanya